guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau review produk dari Scarlett yang baru aja launching pada tanggal 29 Oktober kemarin. Ya, produknya adalah masker. Mereka baru aja ngeluarin dua varian produk masker. Nah, yang pertama ini ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Terus yang kedua ada Herbalism McCormack. Aku excited sama yang ini sih, karena ini tuh mirip banget sama masker yang pernah viral di TikTok. Terus juga dari segi warnanya itu yang aku kayak ini hijau tuh lebih kayak bikin penasaran gitu. BTW, aku udah kurang lebih 2 kali cobain ini. Terus enak sih, enak banget ya. Karena emang jujurly aku tuh orangnya yang susah buat cocok sama masker gitu. Permaskeran aku tuh susah banget buat cocok, buat gampang cocok gitu. Kadang malah pas explore langsung kayak breakout gitu, gak dilanjutin dan anything. Nah, aku bakal bahas satu persatu. Yang pertama, dari segi packaging boxnya, dia tuh dua-duanya dikemas dengan kemasan box yang seperti ini. Ini yang Herbalism McCormack, warnanya hijau. Terus kalau yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, dia lebih ke warna pink. Nah, perpaduannya ini tuh white and green. Greennya lebih ke green Tosca gitu, yang muda. Terus juga ukurannya 100 gram. Ini juga yang Seriously and Soothing Hydrating Gel Mask, itu perpaduan pink and white. Terus dia ukurannya juga 100 gram. Semua informasi produk itu lengkap banget di bagian boxnya. Terus expirednya, terus juga barcode keaslian, how to use, ingredient, semuanya sangat-sangat lengkap di sini. Nah, untuk packaging produknya, dia tuh menggunakan yang seperti ini guys, apa ya namanya, jar ya. Yang ini menurut aku tuh kayak cute gitu untuk stiker kemasannya, karena di sini ada kayak buah-buahan gitu kan. Aku pertama kali ngebuka pas belum tahu ingredients-nya, aku mikirnya kayak wah, ini jangan-jangan ingredients-nya banyak fruit-nya gitu. Tapi emang ada fruit-nya ya, ada buah, tapi ini cute aja gitu kemasannya. Nah, ini yang aku paling excited sih sama Herbalism McCormack, ya kan. Sebelumnya aku sempet pakai kan, enak banget sih ini. Ini enak, sumpah jujur li, kalian cobain yang ini enak banget yang ini. Oke, next aku bakal bahas ingredients-nya. Ini dari Herbalism McCormack dulu ya yang aku bahas. Dia itu untuk hero ingredients-nya ada McCord extract, terus ada vitamin C, ada glutathione, niacinamide, bambu charcoal, allantoin, ada chlorophyllin, dan green tea powder. Oke, dari segi hero ingredients-nya yang udah aku sebutin, aku excited sama McCord, bambu charcoal, dan chlorophyllin, karena jujur li lagi nih, untuk segi permaskeran ini aku baru pertama kali cobain yang ada kandungan chlorophyllinnya atau chlorophyll ya. Terus untuk fungsinya, dia tuh bermanfaat untuk mencerahkan, terus membersihkan wajah, menenangkan kulit, dan mencegah penuaan dini. Ini ukurannya 100 gram ya guys, terus harganya juga 75 ribuan. Oke, nih sekarang aku mau bahas hero ingredients dari Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah, yang ini tuh hero ingredientsnya ada niacinamide, vitamin C, ada grapefruit water, terus ada seven berry extract, terus ada ginseng extract, ada centella asiatica, rose flower water, dan allantoin, yang fungsinya bermanfaat untuk mencerahkan, terus melembabkan kulit, menenangkan kulit, dan mengurangi kemerahan pada kulit. Nah, kebetulan emang aku tuh lagi nggak tahu kenapa kulitnya lagi nggak bersahabat aja belakangan ini. Di sini tuh lagi banyak banget yang namanya jerawat kecil-kecil gitu guys. Setiap abis bangun tidur pasti selalu yang namanya banyak jerawat kecil-kecil. Kayaknya emang beberapa hari ini pas sakit malah kurang minum air putih. Terus sekarang aku mau kasih tahu ke kalian cara penggunaannya, plus aku mau apply langsung ke wajah aku. Nah, sebelum kita cobain, aku mau cuci muka dulu ya. Oke, tunggu sebentar. Oke guys, ini aku baru selesai cuci muka. Kelihatan nggak sih kalau di sini tuh banyak banget kemerahan, terus jerawat kecil-kecil. I don't know why, kayaknya sih kekurangan air putih nih. Oke, ini aku lap dulu. Nah,
Ini aku simpen di kulkas terus enak dingin. Aku pengen cobain sensasinya dingin-dingin gitu. Nah, untuk yang Herbalism Accord Max, aku mau taruh di area T-zone karena kan fungsinya untuk nenangin terus mencerahkan ya kan. Kebetulan di bagian dahi aku tuh emang rada gelap dibandingkan dari pipi atau dagu. Nah, untuk di sini pipi aku mau pakai yang ini Seriously Shooting and Hydrating Gel Max karena kan dia bisa untuk kemerahan. Pas banget ini lagi merah banget gitu. Oke, aku mau apply yang ini dulu. Di sini udah dapat spatulanya, guys. Spatula kecil, tapi kalau kalian apa sih ngerasa enggak cocok ini kecil, kekecilan, enggak muat atau kelamaan, kalian boleh pakai yang lebih besar daripada ini. Aku mau pakai ini yang gede. Sumpah nih lihat deh teksturnya. Di sini. Aku pakai yang di T-zone. Semua ini tuh seger banget, dingin, habis itu taruh di kulkas, guys. Ini baru apa sih namanya? Kemarin yang dua kali pemakaian tuh nggak ditaruh di kulkas. Terus ini ternyata enak banget ditaruh di kulkas. Ini udah selesai yang T-zone. Terus aku tuh rekomenin banget kalau misalnya disimpan dulu di kulkas, soalnya enak. Kayak ada sensasi dinginnya gitu. Terus kalau udah Mas mau pakai spatula yang ini, tapi udah dibersihin ya, guys. Ini juga dapat spatulanya nih. Kayak gini. Itu ada rose petalnya gitu, guys. Emang sih bagus banget. Dingin banget sensasinya beneran deh. Bismillah. Oke, guys, ini aku udah selesai apply yang Macord di T-zone. Terus yang bagian pipi ini aku pakai yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Max yang ini. Kita tunggu 15 menit, nanti kalau udah aku bakal bilas. Oke, guys, ini aku udah bilas. Emang first impression aku tentang masker ini tuh lumayan enak sih ya. Terus juga aku saranin seminggu ya paling 2-3 kali aja lah dipakainya, jangan sering-sering karena gak bagus juga. Review aku tentang masker ini itu menurut aku lumayan bagus, lumayan enak juga di wajah. Cuma emang untuk hasilnya sesuai klaim itu kan gak cepet ya, harus pakainya secara rutin. Dan aku saranin pakainya 2-3 kali aja dalam 1 minggu gitu. Terus juga untuk cara penggunaannya seperti biasa, kita cuci muka dulu terus pakai Climax ini 10-15 menit aja. Terus kalau udah dibilas jangan lupa dibersihin, udah kayak gitu. Habis tuh boleh pakai rangkaian skincare seperti biasa.
Terus klaim lainnya tentang masker ini aku bakal taruh di samping. Oke, okay, I think that's enough untuk review produk this today. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sebelum ingin video aku, kalian boleh bantu aku untuk subscribe dulu. Thank you, bye.